Anda kembali di Berita TVMU, pemirsa. Pimpinan daerah Aisyah Tulung Agung menginisiasi sekolah sadar bencana sebagai salah satu program Aisyah agar masyarakat mampu menanggulangi ketika terjadi bencana. Untuk mengantisipasi dan menanggulangi resiko bencana yang terjadi, pimpinan daerah Aisyah Tulung Agung menginisiasi sekolah sadar bencana di Desa Pagerwojo yang dianggap sebagai wilayah yang berpotensi terjadi bencana. Desa Pagerwojo memiliki potensi bencana tanah longsor, sehingga sekolah sadar bencana ini digagas sebagai salah satu program Aisyah agar masyarakat mampu menanggulangi ketika terjadi bencana. Ini memang sudah dimulai karena Tulung Agung itu termasuk kalau kami baca daerah yang rawan bencana, utamanya di daerah Pagerwojo. Maka dari itu ini sekolahnya kami taruh di sana untuk agar bencana itu, sehingga kalau ada apa-apa itu mudah begitu. Selain itu, PDA Tulung Agung juga melakukan penghijauan lahan untuk menanggulangi bencana longsor yang kerap terjadi di Desa Pagerwojo. El Mariana, Asrul Saptono, memberitakan dari Tulung Agung, Jawa Timur.